Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jody Y Channel. Nah, ini lanjutan dari part 2 nya ya. Ini driver-drivernya sudah pada datang. Nah, kita saatnya untuk ikut ini ya. Ini juga bareng Mbah Lamin di sini. Nah. Nggih. Oh iya, terima kasih Bapak. Rencana mau ikut jalan-jalan. Sampai Pasar Kembang kan pas ini apa namanya? Jadi pas kesananya gitu. Nggih, Pak. Saya sering lihat anunya Mas Jody ya. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Spesialis bumel ya. Nek kula bis tuwa Mercy tok. Fanatik Mercy. Oh. Mantep ini sih. Pengen numpak gitu, mboten saged gitu. Nggih. Ada lagi kayak gini. Oh, Jody Y. Heeh, Jody Y. Heeh, Jody Y, nggih. Niku Mas Bowo. Nah, jadi kan saya tetap. Nggih, Jody Y tetap. Langsung dipantau. Pak Edi selaku owner. Nggih, Mas Bowo. Sampare ke Presino pun terputih mawon ya. Keliling, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Robin. Pak Robin. Pak Robin ini. Drivernya. Thank you.
rencana yang melungi terpabrik langsung. Oh ini apa namanya, ke pasar kembang dulu tak pak? Pasar kembang dulu langsung ke pabrik. Oh terus pulang. Oh iya iya. Oh berarti di belakang semua pak? Oh, tapi kalau sip sing minggu depan sama minggu depannya lagi penuh. Penuh ini. Tapi kalau yang minggu ini sip yang pas kosong ini. Oh sip kosong. Ya. Dua-duanya berarti ya pak? Ya. Kosong dua-duanya ya? Yang satu ini paling ya cuman 20 orang pak. Iya. Ini terserah ya pak ya, jadi mau ikut yang mana aja ya bebas ya pak ya. Mau yang sambil, misal cowok-cowok yang sambil rokokan ya ikutnya ini. Yang pengen ngadem ikutnya yang sana. Kebanyakan lho pak, yang sudah biasa naik ini loh. Iya. Sudah sana gak mau. Oh. Iya karyawan juga nyaman-nyamanan ya pak ya. Iya, belum ada. Waktu itu kan yang bekasnya sedia utama ini kan ada tiga. Oh, iya. Tiga, iya. Terus sama yang rayane itu belakang, iya. Itu satu. Ini Mbah E, itu cucu E ini. Ini kan mbahnya Mercy, itu Mercy juga itu.
mbahnya ini. Ki bae. Yo. Berarti yang dua itu dijual terus beli AC satu lagi itu ya, Pak ya? Heeh. Dua itu kan ya udah hancur. Oh, anune yang long sama anu seperti ini kan mesinnya udah kopior. Oh. Tapi kalau yang satunya mesinnya jadi ya masih bagus mesinnya. Tapi badak dijual buat anu tambah beli yang AC. Iya. Itu juga bodinya mungkin ya, Pak ya. Nah, yang paling sehat berarti yang ini ya, Pak ya. Ya, paling sehat mesinnya. Heeh. Nah, paling sehat mesinnya ini. Ini bodinya hancur tapi. Tapi kalau mesin boleh. Ini masih bisa diajal kayak. Enggak pernah rewel juga ya, Pak ya. Enggak, belum pernah. Enggak pernah. Mambu kunci cara-cara ini ya, Pak ya. Enggak bau kunci mesin ini. Paling ganti oli sama filter dah. Jadi selama dimilikin Pak Edi ini cuma ganti oli sama filter ya, Pak ya. Filter, ya. Oh. Tapi kalau mesin sama korsleting itu belum pernah sih. Tahan belum pernah. Oh. Real masih bautnya masih baik itu enggak pernah dibongkar. Kampas koplingnya aja belum pernah anu kok tahu ini masih tebel atau enggak anu. Belum pernah anu dibongkarin. Tapi ya kan sampai sekarang ya masih bagus ya jalannya kan berarti belum apa-apa kan. Iya. Ini cuma ganti oli sama filter. Sangar ya. 85 loh. Tapi bodinya yang iya. Kalau bodi ya kalau bis-bis tahun segini mungkin ya pasti ya. Ini bodi masih utuh ya udah beruntung. Ini yang waktu, lain waktu dulu anu Pak. Waktu belum pandemi. Iya. Sering buat ke Gunung Kidul piknikan sering. Oh, ke Gunung Kidul oh, juga, Pak? Sering. Sudah saya bawa ke Pangandaran juga. Pangandaran ini. Bawa ini. Bawa ini ke Pangandaran. Sangar. Saking sehatnya ya Pak ya. Pangandaran PP sama bekasnya Aladin dulu itu loh. Oh yang bekasnya Aladin itu. Itu ini lah nggak pernah nyekel kunci buat apa itu nggak pernah. Iya. Sampai rumah ini tidak apa-apa. Saya malah nggak pernah. Sangar. Yo cuman di parkiran kan kelihatan bagus sendiri. Iya. Lihatnya lainnya jelek-jelek ini bagus sendiri. Di parkiran. Yang lainnya kacanya dua. Ini kacanya dua, kanan kiri. Kanan kiri kacanya. Lainnya kan atas sama bawah. Ini kanan kiri. Jadi kalau awet tetap awet ini, awet jangan ini. Tanya, baik ya. Simbah ini. Ini anu, ngejak sukit juragan ini. Ngewangi juragan ini tadi. Yang benar-benar cari rezeki banget ya unit ini ya Pak ya. Berarti ini sama yang Rayani itu duluan mana Pak beli ini? Walah, duluan ini jauh. Jauh ya Pak, duluan ini ya? Ini udah di beli sekitar kalau tengah tahun ya. Satu setengah tahun lah ya, kurang lebih makanya baru diambil loh. Oh iya iya. Iya benar-benar yang
ini cari rezeki ini. Parkirnya di sini toh, Pak? Oh iya. Mantap. Nanti itu ke pabrik aja. Wah. Ini kita ngopi dulu di sini. Bisnya di situ ya, tunggu ya. Tuh, diajakin ngopi sama drivernya. Jangan dulu guys. Kopi apa itu, Pak? Aku es kopi mic aja, Pak. Aku es biasa. Tak minta tok dulu. Oh iya, siap, Pak. Mantap banget. Di satunya nih. Minum dulu, Mas. Gimana? Top. Top, toh. Minum dulu. Gantian nanti aku ikut yang ngasih. Sampean sing ekonomi. Top. Ya, minta minum dulu. Oke. Kalau yang ini dengan Bapak siapa? Mardi. Pak Mardi ya, sama Pak. Pak Robin, mana? Pak Robin. Minta minum dulu. Oke. Pak Robin ini driver lawas juga ini. Wah, dulu di Ismo Jawa Sumatera. Zaman Ismo masih Sumateraan. Pak Robin ini dulu. Nah ini lur, ini persiapan lagi berangkat. Kita tuh dari tadi diajakin ikut sampai pabrik terus balik lagi ke garasi. Tapi ya karena waktunya itu ya, waktunya yang gak bisa banyak. Jadi kita harus sampai sini saja. Mas Bowo juga langsung balik lagi ke Jogja ya. Ini pabriknya sendiri ada di Grompol, ada di PT Graha Farma ya. Jadi ini jemput dari sini, terus dibawa ke PT Graha Farma. Jemputnya di sini. Cakep. Wah, mission sukses. Wah, pas iki. Seneng toh? Wah, seneng toh? Bahagia banget pastinya. Ya. Ya, mungkin waktunya kita berpisah. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and